Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Mukarromah mengatakan, angka pernikahan dini di Kota Palangkaraya terbilang cukup tinggi. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat menggencarkan sosialisasi dampak buruk pernikahan dini di kalangan remaja. Demikian disampaikan Sri Kandi dari Partai Nasdem Kota Palangkaraya, Rabu 28 Juli 2021. Hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait dampak negatif pernikahan dini, katanya. Menurut Mukarromah, pernikahan dini lebih disebabkan faktor ekonomi, tidak bisa melanjutkan pendidikan, serta adanya pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan. Kondisi demikian ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya orang tua, agar menjaga generasi muda tidak melakukan pernikahan dini. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan.